Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, Sobat Mimin, kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja datang dari Haris Priza dan Cut Sipa, yang dimana berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa mampu mengangkat nama mereka berdua hingga detik ini menjadi trending dan juga popularitas. Nah, Sobat Mimin, namun bukan hanya hal itu saja, yang dimana pedangdut ternama pun yaitu Inul Daratista memberikan komentar dan juga memberikan tanggapan tentang sosok dari seorang Cut Sipa dalam sinetron Tajwid Cinta. Ungkapan dari Inul Daratista ini tentu saja sangat begitu heboh dan juga ramai diperbincangkan, ya guys. Yang dimana ungkapan tersebut tentu saja ungkapan sebuah kebaikan, yang dimana Inul Daratista memberikan komentar positif terhadap sosok Cut Sipa dalam sinetron Tajwid Cinta, yang dimana sosok dari Cut Sipa itu adalah wanita yang sangat begitu baik, menghargai dan juga penyayang, ungkap dari Inul Daratista. Dan di situ juga Inul Daratista mengungkapkan bahwasanya Cut Sipa ini memang orang yang sangat begitu ramah, baik kepada siapapun, ya guys. Sontak saja menuai komentar positif dari para fans dan juga para netizen yang sangat begitu mengidolakan Cut Sipa. Nah, Sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.